Ya, memang kita harus segera luncurkan jersey ini meskipun sifatnya hari ini masih soft launching karena liga kita kan tertunda, kabarnya 8 Mei akan bertanding, tapi kan kita masih menunggu finalisasi juga jadwal Persebaya seperti apa, tapi kita kan sudah punya partner yang sudah komit kepada Persebaya, jadi kita harus segera umumkan karena tidak adil ke sponsor kalau harus menunda, dan kita juga sebenarnya jersey-nya juga sudah siap. Jadi kita hari ini perkenalkan yang home dan away dulu, tapi belum versi final karena masih ada 1-2 partner lagi yang akan menyusul sebelum liga dimulai. Jadi ini versi 1A, belum 1 final. Jadi nanti, tapi desain dan teknologinya sudah kita terapkan. Motif kroko-nya tetap kita pertahankan, tradisi kita sejak 2017. Tapi kita menggunakan bahan lagi dengan teknologi tinggi namanya mikrodot, itu yang bagian belakang dan sedikit di samping itu. Jadi filsafatnya adalah ketika pemain itu harus bisa bagaimana baju itu membantu memanage panas. Jadi dari depan harus seperti apa, keluar ke belakang harus seperti apa, kira-kira begitu. Jadi ini jersey cukup teknologi, sudah kita kembangkan selama setahun.
karena tidak mudah untuk bikin bahannya dan lain-lain, karena ini 100% buatan Indonesia, bukan impor, jadi kita kelola sendiri memang jersey ini. Jadi ya moga-moga nanti ini jadi apalah pemicu untuk industri di Indonesia lah, supaya harus brand Indonesia sendiri. Untuk sponsor kan baju Persebaya semua, menurut saya jas Persebaya ini sangat luar biasa. Saya suka semua dari 2010 sampai sekarang. Ya, saya sampai tadi foto terus di ruang ganti karena baju sangat bagus sekali. Iya, ya itu model baru pasti. Ya ke depan pasti ada beberapa baru lagi, karena Persebaya ini support fanatik yang pasti mereka mau sesuatu yang baru ya, dan kita pemain juga sangat senang sampai saya mau bikin nanti juga. Kalau jersinya baru terakhir pak, kalau jersinya baru jangan buka-buka nanti habisnya. Oke teman-teman, kita